Hai Threadmates, masih ingat edisi tentang cara Norwegia mengatasi masalah sampah? Nah, kali ini, dengan pembahasan yang lebih spesifik, kita akan mengulik bagaimana sampah plastik dapat ditransformasikan menjadi bahan bakar minyak. Pada tahun 2016 lalu, TPA Rawakucing Kota Tangerang mengembangkan alat bernama MD Plus untuk mengubah sampah plastik menjadi BBM. Sedangkan, 2 tahun kemudian, prototipe serupa juga dikembangkan oleh ilmuwan ITB, Panji Prawisuda, untuk mengubah plastik mie instan menjadi bahan bakar pengganti minyak tanah dengan memanfaatkan reaktor pirolisis. Rencananya, alat tersebut bisa digunakan masyarakat sebagai penyedia sumber energi alternatif karena memiliki keuntungan ekonomis yang tinggi, sekaligus mengurangi pencemaran sampah plastik. Bahkan pada tahun 2019 lalu, studi yang dilakukan oleh Shen, Jin, dan Wang yang dipublikasi melalui American Chemical Society menunjukkan bahwa teknologi yang sama dapat menghasilkan beberapa produk yang berbeda seperti polimer murni, nafta, bahan bakar, dan monomer murni. Tapi, apa itu teknologi pirolisis? Proses pirolisis merupakan proses mentransformasi energi dari benda solid menjadi uap yang kemudian ditransformasi menjadi cairan melalui temperatur tinggi yang tidak melibatkan reaksi oksigen di dalamnya. Perlu dicatat bahwa dalam pengubahan sampah plastik menuju BBM, sampah tersebut harus dapat diidentifikasi sebagai sampah jenis polipropilen agar residu yang dikeluarkan lebih rendah dari pembakaran mekanis. Saat ini, teknologi tersebut dipandang dapat mengatasi permasalahan sampah yang semakin meningkat di dunia. Menurut data UNEP, pada tahun 2050 nanti terdapat 34 miliar ton sampah di bumi. Sedangkan, jika dilihat dari tren saat ini, sampah tersebut sebagian besar akan dibuang di lautan. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti, jumlah sampah di lautan akan lebih berat daripada jumlah total ikan di lautan loh. Kemudian, negara mana saja yang sudah bergerak mengimplementasi teknologi ini? Salah satu negara yang dapat kita lihat yakni India. Beberapa perusahaan India telah berinvestasi untuk mengembangkan usaha di sektor tersebut. Dan justru aktor tersebut meminta keterlibatan lebih dari pemerintah untuk menyediakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan teknologi pirolisis. Nampaknya, teknologi ini kian digandrungi negara-negara lain, mulai dari Inggris, Thailand, China, Chili, hingga beberapa negara Afrika untuk mengurangi permasalahan limbah plastik negaranya. Melihat implementasi teknologi baru, tentu kita tidak bisa lepas dari pro dan kontranya. Dilihat dari sisi pro, ada 3 hal, yakni yang pertama, profitabilitas. Ditinjau dari keuntungannya, teknologi ini mampu menghasilkan output bermanfaat seperti BBM dan keluaran lain yang memiliki nilai tambah. Kedua, praktikalitas. Dibandingkan teknologi daur ulang limbah menggunakan insenerator, teknologi pirolisis jauh menggunakan suhu yang lebih rendah, sehingga berpotensi mengurangi emisi karbon yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, upaya recycle. Upaya recycle merupakan solusi paling cepat untuk mengelola sampah plastik di tengah meningkatnya jumlah sampah di dunia. Namun, jika dilihat dari sisi kontra, juga ada 3 hal nih. Yang pertama, pirolisis dinilai tidak ekonomis. Hal ini karena mengimplementasi teknologi baru, instalasi dalam jumlah besar terhitung mahal, terlebih jika berorientasi untuk melakukan transformasi secara masif. Yang kedua, sumber sampah dan emisi karbon baru. Residu dari proses pirolisis berupa abu pembakaran dapat mencemarkan udara dan tanah. Selain itu, konsep pirolisis adalah mengembalikan plastik menjadi BBM, yang berimplikasi pada menambah akumulasi emisi gas rumah kaca di atmosfer. Dan yang terakhir, kemungkinan mismanagement. Teknologi ini membutuhkan jenis plastik tertentu,
agar tidak ada residu di luar yang sudah diestimasi, sehingga mismanagement teknologi ini berkemungkinan berdampak buruk bagi lingkungan. Lantas, bagaimana menurutmu Teritmates? Apakah teknologi pirolisis merupakan jawaban dari tantangan meningkatnya jumlah sampah plastik saat ini? Atau dibutuhkan aksi lebih untuk menjawab tantangan tersebut? Beri pendapatmu di kolom komentar ya!